Saya ingin menyempurnakan agama, Pak Ustaz. Nah, ingin nikah tuh. Bagaimana cara mengubah pola pikir orang tua dan calon orang tua tentang kesukuan, Pak Ustaz? Padahal kedua belah pihak sudah sering ikut pengajian. Masalah suku nih, mau apapun sukunya, selama dia bertauhid la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Aku tak mau punya menantu Batak, Batak berekor. Kenalilah orang Batak baik-baik. Kata Ustaz Saidul Amin, Ustaz Saidul Amin itu kan orang Siantar. Pilihlah orang Batak, karena orang Batak itu jujur. Apa yang di luar itu yang di dalam. Seperti makanannya, daun ubi tumbuh. Orang Jawa tak mau nikah sama Batak. Calon lakimu itu apa, Ndok? Orang Batak, Pak. Aku maulah kalau calon mantu ku wong Batak iku. Jatuh derajat kita. Masa dari emas langsung jadi tulang. Ini orang belum ngaji. Kalau sudah ngaji cukup satu ayat. Tadi janji kita kan balik ke Quran. Inna khalaqnakum min zakarin wa unsa. Kami jadikan dari laki-laki dan perempuan. Waja'alnakum syu'uban wa qabaila. Kami jadikan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, Minangkabau, Melayu, Batak, Sunda. Inna akramakum indallah. Yang paling mulia di sisi Allah bukan Batak, bukan Jawa, bukan Sunda. Atsqakum, yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka carilah menantu yang takut sama Allah. Sesuku pun sama kita, kalau dia tak takut, balik anak kita ke rumah, matanya biru, berdarah sebelah matanya. Kenapa? Ditempelengnya tadi. Walaupun dia beda suku, kalau dia takut sama Allah, takkan dia nianyanya anak kita. Adapun engkau, hai anak muda yang mau menikah, kalau engkau ditolak calon mertuamu itu apa sukunya? Sukunya Minangkabau, Pak. Cari ustaz yang orang awam, supaya dia nanti melobi calon mertua itu. Dia nanti yang melobikan pakai bahasa dia, bilisani qaumihi. Pak Iko, anak muda ko rancak lana orangnya ko. Lai kana oh balanci-lancian ai dapunyo rumah. Dake mana? Jadi direkomnya. Ah, kaya kalau baitu awalah nyusuk hari Ahad ke rumah hamba, hamba ingin basuh balik dua kali jalah. Ah, latih-latihanlah bahasa Minang. Dari mana? Ampo kau sabananya Isa, Pak. Tapi dah dek lamo di Jogja, ya bantu ikolah baso awak.